Mas Rono dan kami selalu diperhatikan dan mengambil berat akan diri kami semua dengan pengalaman-pengalaman yang tak dapat kami bayangkan semasa di sini. Mas Rono sedih dan macam-macam perasaan yang bercampur. Sangat berbuah hati setiap aspek, setiap segi, di segi perjalanan, tempat yang pergi. Sebab lama dah cita-cita nak datang berubah di kebun. Akan insyaAllah dengan izin Allah tahun depan kita akan serta NGO Tafil Ajawha, sebuah bas dari Kelantan. InsyaAllah. Ustaz Abdal sentiasa mengambil berat kepada semua ahli jemaah dan tak sering bertanya apakah dia yang tak puas hati. Rasa tak puas hati ke, dia sering dia tidak membiarkan kami semua. Dan perjalanan di Kemboja memang mencabar, merupakan pengalaman yang tak akan dilupakan. Terutama bila malam kami sangkut di hutan daripada asar hinggalah pukul 9 lebih dan merasalah pengalaman solat di dalam hutan yang tak pernah kita buat di Malaysia. Saya sungguh rasa gembira dan saya berterima kasih kepada sekalian ustaz, kawan-kawan dan terutama sekali kepada anak-anak tahfiz sendiri yang telah menolong mengangkat-angkat barang-barang kami yang berumur ni dengan redha hati. Memang best. It has been wonderful and awesome to have joined this group. Okay. Best! Untung pergi! Best gila! Untung pergi! Best gila! Tak pergi rugi! Mata rasa best sangat. Bagi pihak Madrasah Al-Jawha, saya minta maaf banyak untuk kekurangan dalam rombongan ini. Dan ini adalah keluarga yang best lah. 12 hari kita sama. Jadi mudah-mudahan rombongan kita ni akan menjalankan silaturahim yang kekal berpanjangan. Okay.